Cok. Oh, bio-bio tapi sebenarnya. Itu terinspirasi dari mana sih? Sebenarnya terinspirasinya sih yang bikin kan tadi ya, aku di sini enggak ya. Aku di sini kayak cuma aku sebenarnya kemarin sore itu mulainya dan aku bikin aku mulai 10 tapi pertama aku. Cuma untuk ini inspirasinya tuh dari feeling seseorang yang sangat helpless dan sangat kangen sama seseorang dari masa lalunya, cuma dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi lagu ini bercerita tentang itu, tentang sometimes there's nothing we can do and we feel so sad, tapi that's how music can help us express our feelings and make us feel better. Terus ini kan lagunya katanya bikin udah lama ya, terus baru dirilisnya gara-gara karena gitu ya. Lama. Kenapa itu? Bisa dijelasin nggak? Kuliahnya apa gitu? Okay. Well, rilisnya tuh lama banget karena aku desain untuk selesai pendidikan aku dulu. Aku tuh tipe orang yang very very perfectionist sampai kayak suka stres sendiri gitu loh. Terus juga aku orangnya overthinking, suka mikir yang pokoknya banyak banget yang dibikin kayak will people like it, will I be accepted, will this be successful, itu aku pikirin semua secara benar-benar matang-matang gitu. Dan that's why it took so long, aku mau kuliah selesai dulu biar aku bisa fokus 100%, karena kalau aku ngerjain sesuatu aku sukanya I always try to do my best biar aku satu, biar aku diterima dan biar musik aku diterima, tapi lebih dari itu aku gak pengen ngecewain semua orang yang udah percaya sama aku dan udah kasih kesempatan. Makanya kenapa it took so long for me to release the song. Ini lagunya kan pop ballad gitu ya? Iya. Itu aman, zona aman atau bagaimana sih? Ini gimana kak? Iya, Anda merasa comfort di lagu ini atau main aman aja gitu dengan bunyi pop ballad? I feel very comfortable. Jadi dari pertama memang kita kan brainstorm kan, apakah lagu ini bakal cocok buat Cila dari segi liriknya, dari segi melodinya, dari segi karakter vokalnya, dan Cila merasa sangat nyaman dengan lagu ini. Dalam arti, lagu ini menurut Cila sangat dalam dan sangat jujur dan sangat honest, seperti tadi yang Cila bilang, sangat authentic. That's why Cila merasa lagu ini tuh contoh, the perfect example of music being a universal language, dan gimana music bisa membantu kita untuk mengekspresikan diri kita. Cila sendiri pernah ngerasain nggak apa yang di lagu ini ceritain? Iya, pertanyaan yang sering banget aku dapat, soalnya lagunya kan super baper ya. Aku kan lumayan cheerful kan, orangnya kayak suka ketawa sendiri gitu. Maksudnya bukan ketawa sendiri, maksudnya suka ketawa gitu loh. Jadi personally nggak pernah sesedih ini sih. Honestly nggak pernah se-helpless cerita Acoy atau Poppy Yuki ini. Cuman beberapa aspek dari lagunya aku pernah ngalamin, kayak misalnya kangen sahabat atau kangen ya pokoknya orang yang dekat, cuman mungkin bukan cowok yang sebaper itu. Tapi some aspects pernah lah ngerasain. Cuman ya gitu. Oh, sebapernya sama pacar sendiri gitu? Enggak, orang aku punya pacar sekarang. Oh gitu. Kamu punya tema yang sama gitu nggak untuk semua lagunya nanti? Well, yang pasti sih nggak semuanya ballad pasti, karena aku kan juga masih yang suka lagu yang cepat juga, suka lagu yang fun juga, yang you know easy listening dan gampangnya tinggal nyetel di mobil terus kayak pengen you know pengen nari sendiri, pasti ada lagu-lagunya gitu. Cuman personally kalau karakter vokal aku prefer, aku nyaman di lagu pop, ballad, R&B dan ya kayak gitu, and cheerful juga. Kalau tema lain itu kan kalau tadi kayak kangen, cinta, gitu. Tema lagu lain? Aku pengennya dan hopefully universal setuju itu universal sih. Jadi love tentang cowok, or you know cinta kayak gitu, terus kayak cinta sama sahabat, keluarga, and world peace misalnya, you know banyak sih semuanya. Berarti kamu nggak punya menemuin kesulitan ya dalam untuk mendalami lagu tadi? Nggak terlalu soalnya kayak yang tadi Cila bilang itu lagu itu dibantu sama orang-orang yang sangat pengalaman dan sangat helpful, kan Cila masih baru banget kan, jadi kayak Cila suka nanya juga kayak gimana gini gitu dan mereka sangat helpful mau menggai Cila. Dan selain itu karena Cila memang sangat passionate di bidang ini dari Cila kecil, pokoknya dari like years ago deh, pokoknya dari kecil banget tuh emang udah suka banget music, nggak pernah sehari pun nggak dengerin musik selama sejam minimal tuh kayak nggak pernah sampai sekarang. Jadi kayak this is my life and my passion and semuanya aku bawa enjoy dan fun. Selain single pertama ya? Iya, boleh cerita proses albumnya atau udah secret ntar aja ceritanya. Oke, kita tanya lagi ya. Inspirasi kamu dalam bermusik tuh siapa sih? Oh, my favorite question.
Oke, okay. Aku kalau waktu kecil itu paling suka dengan Disney music memang. Disney yang soundtrack-soundtrack yang lain, King, Ariel, gitu-gitu aku suka banget. Tapi, the more I grow, the more I make myself familiar with music. Sebenarnya juga sukanya yang kayak agak aneh-aneh gitu, kayak Kendrick Lamar, terus Johnny Mitchell, Amy Winehouse, James Brown. Itu kayak agak random gitu kan, orang-orang selalu kayak, what? Kenapa jadi soundtrack suka? Terus kayak, kalau yang kontemporer yang sekarang mungkin Adele aku suka, Rihanna suka juga, ya Jimi Hendrix juga aku dengerin, Snarky Puppy, gak tau semuanya aku dengerin. Cila yakin ya sih bakal dijajarin sama Isyana dan Raisa? Kenapa? Bakal dijajarin sama mereka berdua. Oh, that would be an honor. I think they're great and very talented. Tapi yang paling penting menurut Cila sih sebenarnya not for comparison, because I don't think that everything should be a competition gitu. And I hope everyone is successful and everyone, setiap orang kan beda-beda ya. Jadi Cila, fokusnya Cila sih. Cila latihan dan Cila memperbaiki diri Cila sendiri. Gimana caranya Cila bisa jadi the best version of myself that I can be. Jadi orang remember Cila as Cila. Jadi Cila, Cila aja. Kamu punya personal goals dalam mempersiapkan yang saya kayak step pertama yang nanti kamu udah achieve sesuatu? Personal goals? Dalam hal apa, Kak? Dalam hal bermusik. Oh, dalam hal bermusik. Well, honestly, Cila cuma pengen ini acuanya diterima, kopi-kopinya diterima dan Cilanya diterima. Soalnya ini udah jadi mimpi Cila dari Cila kecil banget dan nunggunya lama banget kan. Jadi sekarang waktu kesempatannya udah di sini dan Cila udah dapat berkat untuk ngeluarin ini dan udah bisa berkarir di music industry. That in itself is a blessing for me. Jadi Cila cuma berharap lagunya diterima dan Cila juga diterima. Dalam waktu dekat ini setelah rilis apa sih yang mau dicapai? Well, album sih. Kayaknya habis single ini langsung on the way. Punya cita-cita lain gak sih buat selain bermusik, cita-cita lain ada cita-cita mau jadi apa? Aku suka belajar bisnis juga, kan aku ambil International Business Management dan memang dari kecil sangat-sangat tertarik sama advertising, terutama marketing sih aku suka banget. Jadi ya, kalau bisa Cila jadi, the first dream is still a musician and being a professional musician. Tapi Cila pengen jadi seorang musician yang juga ngerti dan benar-benar mendalami kalau bisa bisnis. Oke, okay. Lagi. Thank you so much.